Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Demdes aku. Kali ini kita akan membahas ya, ini anakan si jagur. Yang kita bahas di video-video yang kemarin, anakan si jagur ini udah dua generasi. Yang pertama tapi tinggal sisa dua ekor, kita sial nanti. Yang kedua ada 10 ekor dan ini indukannya masih baru karena baru anakannya diangkat ya, dan dipakai lampu, jadi belum mau ya, ini proses bergear lagi ya teman-teman, dan tidak mau dekat-dekat sama indukan yang ini jantannya. Kita nanti kita lihat anakan yang pertama dan anakan kedua, dan yang anakan yang kedua udah kita ada yang booking, kita kirim ke lokasi ya teman-teman, kita lihat nanti. Dan ini itu untuk rambun yang besar, ini juga cukup besar. Dan ini keluar ya teman-teman, indukannya si kuning ya, yang kokok, dan si jali mas ini udah gerana, udah dua kali mengeluarkan, dan dua generasi ini kokok ya, betinanya kokok duanya. Ada di video saya yang di shot, video shot ukurannya besar-besar. Ini proses ya, proses bertelur lagi sialnya. Tuh harganya saya beli hampir 201 betinanya ini, tapi masih belum ketika jajangkar ya, sekitar umur 5 bulan 4 bulan saya beli, dan ini sudah mengeluarkan telur dua kali dan dua generasi. Kita lihat generasi yang pertama ya teman-teman. Ini ayam pelung ya, ke anakan si jagur ya, generasi pertama. Generasi pertama tinggal sisa dua ekor karena anakannya sebenarnya banyak ya, tapi terkena serangan mati ya, dan cuaca ekstrim, dari bisa hujan pagi dari sampai pagi lagi, dulu anakannya pada mati. Dan ini sisanya tinggal dua ekor, warnanya mengikuti induknya, ini pejantan. Untuk betina yang itu warna kuning seperti yang si kuning ini, satu pasang ya kira-kira ya teman-teman. Bila teman-teman minat ya bisa booking ya. Harganya ini satu ekor 100.000 yang jantan ya, 75 yang betina ya teman-teman. Kita sepi lagi anakan yang generasi kedua, ada 10 ekor masih di lampu ya teman-teman. Nanti kita lahap-lahap ya teman-teman. Itu juga bocil-bocil anakan bebek teman-teman. Ini pejantannya pasti keluarnya jali emas, ke indukan betina ikutnya ini. Ya teman-teman minat boleh. Ini japri ada nomor teleponnya ya teman-teman. Pengiriman, ongkos pengiriman ditanggung oleh pemesan ya teman-teman. Ini saya cuma harganya saja. Yuk kita lanjut review anakannya. Kita coba lihat postur perawakannya teman-teman. Kita coba yang paling besar terlebih dahulu ya teman-teman. Spill anakannya nih. Ini warnanya pasti layung ya, kuning. Postur tubuhnya, kakinya besar, badannya masih mengikuti ya induk jantan duanya, karena betinanya besar, indukannya besar juga, matanya mata asem ini kan, mengikuti pejantannya ya teman-teman. Spill ya, nanti kita kirim ya ke Bekasi ya. Kita lihat lagi yang satu lagi yang kira-kira keluarnya nanti jamak ya teman-teman.
Ini body-bodinya katanya kelihatannya betina ini. Kayaknya karena tubuhnya lebar ya, besar. Bisa dilihatnya banget. Gelis ya teman-teman. Jalaknya, betina jalak teman-teman. Kita lihat ya. Beda nih. Kayaknya ini jantan. Ini warnanya pasti ke nanti jalak ya. Jalaknya jalak tua. Ini jalaknya jalak lebih kecerah. Ini kelihatannya ke jantan. Ini juga dari bulu-bulunya jantan. Umurnya baru 2 minggu ya di sekil ya yang mau pesan. Nanti boleh japri dulu kalau anak-anakannya teman-teman, nanti di stok dan pertama yang pesan dulu yang gak apa-apa. Dan sobat subscriber, dan ini anakan jagur generasi kedua ya teman-teman. Badannya udah kelihatan montok-montok ya teman-teman, karena indukannya besar-besar. Kelihatan pasti turunan jumbo ya teman-teman. Ini udah ada yang pesan dari daerah Bekasi ya teman-teman. Anak-anakan ini nanti dikirim minggu depan lewat travel ya teman-teman. Ini semuanya 10 ekor. Ada yang warna kuning, kebanyakan warna jalak dari induk jantan si jagur. Dan ada mengikuti si kuning, dan juga ada mengikuti dari yang si jali ya teman-teman. Teman-teman mau pesan ya bisa di order, bisa chat-chat dulu kalau ada ya kita kirim ya teman-teman. Yang belum yang atau baru tahu channel ini, jangan lupa ya subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.